yang dibuat desainer kenamaan Giorgio Armani. Untuk merayakan 40 tahun karirnya di dunia mode, lelaki berusia 81 tahun ini mengumumkan peluncuran buku autobiografinya bertajuk Giorgio Armani dalam Milan Fashion Week. Jurnalis fashion Suzy Menkes merasa terhormat diminta untuk membuka acara peluncuran buku ini. Ia juga takjub dengan buku yang menurutnya bukan sekedar autobiografi biasa. When I read the book, I realized that it's very personal, a lot of what he's written. It isn't just a book saying, you know, and that was the first time that I met a Hollywood film star. It's far deeper than that. So I think it's really very interesting. Buku ini mengupas perjalanan hidup dan karir sang desainer. Selain itu, ada beberapa foto yang tak pernah dipublikasikan sebelumnya. Buku yang dirilis tanggal 28 September lalu ini tersedia dalam dua versi. Versi reguler dengan harga $150 atau sekitar 2,1 juta rupiah, dan versi terbatas seharga $350 atau 4,9 juta rupiah. Sebagian dari royalti buku ini akan didonasikan untuk UNICEF sebagai partner brand Giorgio Armani.